What's up guys, welcome back to Damania TV. Kali ini kita lagi mau hunting Funko Pop lagi. Iya, namanya adalah Jakarta Clear Store ya. Berarti di Kuningan City Mall lagi. Kita bakal cari Funko Pop di sana. Kita bakal hunting-hunting seperti biasa ya. Dan di sana sama seperti waktu di Real American Heroes, 40%. Iya, kalau misalnya kalian beli lebih dari 3. Lebih dari 3 ya. So, stay tune ya, kita bakal nge-vlog di sana. Oke, aku lebih tinggi dari kamu. Yeay, padahal aku lagi merosot banget. Oke guys, sekarang kita berada di depan Jakarta Clear Store ya. Udah ada tuh. Mana kamu ya? Cie. Batman ya. Namanya adalah Jakarta Clearance Toys, kelihatan kan? Oke guys, kita lihat aja apa aja yang ada di sini ya. Ini banyak dari Goofy, Gal, Sander, dari Mayfield, apa ini Kronos. Jadi Back to the Future banyak banget juga, dan ada Frozen dari Olaf ya. Selain Funko Pop, di sini ada yang kayak Funko Pop kecil-kecil yang blind gitu ya. Di sini ada James Moon juga, keren banget ya. Dan kali ini boxnya nggak banyak, tapi kita masih mau hunting nyari-nyari lagi. Frozen, tapi ini modelnya Dorps udah ya. Udah dibuka belum ya? Cakir. Keren ya? Oke, ada Dark Stripes juga. Banyak dari Star Wars Han Solo ya. Ini Star Wars Han Solo kan awal ya? Ini film yang paling baru banget kan ini? Iya, yang makanya di sini juga banyak eksklusif ya. Ini harga sekitar 3,5 paling diskon 40% ya kalau kita beli lebih dari 3, oke? Okay? Ini juga ada Han Solo dan ada Chewbacca eksklusif. Wow, ini keren banget. Karena eksklusif ada vlognya ya. Kalau ini artinya tuh bahannya benar-benar lembut banget ya. Lembut ya? Kamu mau port ya? Mulutnya maunya yang mangap itu loh guys. Yang waktu itu yang kita eksklusif pernah, ya? Yang aku nyesel banget. Alright guys, ini juga banyak Ready Player One ya. Kayaknya gue bakal ambil ini, Daito, dan Show. Biar ngelengkapin dari timnya ya, kliennya. Pasti beruntung banget kalau kesini, karena ini harganya Rp470. Kalau diskon 40%, kalian beli lebih dari 3, itu dari Rp270. Iya lucu banget, ini kan Deadpool yang jadi bebek ya. Makanya lucu banget yang ini, eksklusif loh ini. Spring Convention 2018. Kalian juga kalau misalnya mau selain Funko yang kecil-kecil, ini ada Flame Bag. Lucu banget tuh, kalian bisa dapat antara mereka semua. Pilihannya nggak cuma itu loh. Dan aku baru ambil ini ya. Satrio udah ada tuh bookingnya. Sini banyak banget Exorcist, Funko yang serem-serem banget. Belum detail ininya tuh boxnya yang ada darah-darahnya. Oh my god. Ini lucu banget, sumpah suka banget. Tapi masih belum bisa mutusin nih mau yang mana, masih bingung. Ayo cari-cari. Ini juga lucu. Ini lucu. Ada kucingnya, lucu banget. Tuh banyak banget, sumpah yang horor-horor. Kalian kalau suka banget yang horor-horor, mending kalian tuh kesini. Jadi di UIY ini kita buat custom ya. Jadi kita buat bisa gambar ini semau kita gitu. Kita cat sendiri maunya kayak gimana gitu. Jadi sekarang ada ini guys tuh, Pop Custom. Kita cat sendiri, nge-sculpt sendiri rambutnya mau gimana atau kumisnya mau gimana ya. Keren. Jadi ini keren banget. Jadi ini yang cowoknya ya, bukan yang ceweknya, itu male banget. Oke, okay, let's see. Sini juga banyak ini Harry Potter ya, dan Back to the Future. Dan dalamnya juga ada Funko Pop Horror, Annabelle. Susah banget masukin ini. Dalamnya sama ya, ini masih terus rapi ya, belum berantakan ya. Dalamnya sama semua seperti yang berada di depan. So, belum ada yang kita tarik bagian sini. Ini dikit banget Funko Pop superhero-nya, dan kayaknya gua bakal ngambil 4. Yaudah deh, beli 4. Ini, aku beli ini ya. Kamu beli pork ya? Iya. Ya. Jujur ini lucu deh, tapi aku gak tahu ini apaan. Apa itu cupcake ya? Five Nights at Freddy ini kayak game horror gitu loh. Iya aku tahu, oh. Tapi aku belum pernah ketemu ini gitu. Oh lucu ya? Lucu banget. Dan kayaknya gue bakal ngambil AIDS juga deh. Oke ambil aja ya, udah aman. Apa itu? Kamu gak suka? Keren sih, tapi gimana ya? Udah ambil banyak data dan show sih, uangnya cukup ya. Aku juga mau ini, keren banget kalau masih cukup uangnya. Oke, dan kayaknya gue bakal ngambil Sixer. Kamu apa jadinya? Mau itu Rafiki, Rafiki lucu loh, sumpah lucu banget. Ada Simbanya ya, kamu ini? Baru, keren loh. Masih mikir-mikir sih. Soalnya mau lihat yang lain dulu, takutnya ada klik di belakang. Oke, siap. Siapa sih masa kecil kalian gak pernah ditemukan sama film Hellboy? Jadi kita bakal ambil Hellboy, kayaknya ini keren banget. So guys, kita nemuin Hanuman. Jadi Hanuman itu adalah monyet di mitos ya, mitos legendary apa gitu pokoknya. So, makanya Funko Pop Asia ya? Legendary Creature and Myth. Berapa sih harganya? 350, aku yakin. Menurut kamu berapa? Kayaknya 250. Tapi ini keren banget nih Indonesia ya. Kita naik pertama baru pertama kali nemu Funko Pop Asia atau yang buat original. Gimana nih rasanya? Belum nemu perempuan sarang? Nemu, tapi nggak mangap. Tadi udah nanya orangnya, katanya nggak ada. Nah, aku udah buk ini loh, jadi aku bakal beli. Ya udah, aku maunya yang mangap pokoknya. Akhirnya gue beli ini, mutusin ya. Keren banget. Dari harga biasanya ini harga yang ini udah sekitar
700 sama 800, ini kita dapat cuma harga 240 ribu. Wow. Clearance harganya ya, benar-benar keren banget nih. Wow, eksklusif dapat dua, dapat dua. Kayak kesana dia punya mainan nih. Ada endman lucu, kecil banget. Wow. Atau guys udah mulai rame, oh my god udah mulai rame. Untuk udah booking kan? Makanya itu udah booking. Bingung, ini kan Indonesia ya. Pengen beli gitu tapi takut nyesel. Nyesel. Oh, nah, no. Normal loh yang monyet itu loh yang legenda mitos gitu lah pokoknya. Tapi kayak nggak cocok lah harga segitu buat barang ini. Buat monyet ya. Sumpah, ini berat banget. Kita beli kayak banyak kembar juga ya. Ada yes. Satu drift lain. Oke, thank you for watching. Comment, share, and subscribe. And keep up your dreams. Dermani TV. Sign up. Ciao.